Hi guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya ada satu set pelek lagi ya. Pelek fork race GT7 asli original made in Japan. Seperti apa kondisinya dan seperti apa speknya akan saya jelaskan di video ini. Sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nanti di like dan di comment. Oke guys, jadi ini velg diproduksi oleh Race Engineering atau yang biasa lebih terkenalnya dengan Fork Race ya. Ini dia, ini Fork Race tipenya GT7 ya. Bisa dilihat ini palang 7. Jadi GT7 itu dari jumlah palangnya ya yang 7 biji. Itu. Dan ini ring 17 PCD 4x100, bisa dilihat 4x100 ya, single PCD. Dan ini center dock-nya kita custom karbon ya. Jadi ini untuk keempat-empatnya ini karbon. Gitu. Ini pelek two-piece ya. Jadi pelek original Jepang itu ada 3 macam ya. Itu one piece, two piece, dan three piece. Dan kebetulan ini pelek yang two piece. Jadi two piece itu adalah lips pelek ini dan barelnya dalam ini jadi satu. Tapi face nya ini bisa dilepas ya. Jadi ini bolt on semua bautan. Bisa dilihat. Jadi face ini bisa kita angkat kalau mau kita repaint ini bisa. Jadi face nya bisa kita angkat ya, bisa dilepas seperti itu. Untuk keempat-empatnya sama. Oke, ini kondisi sisi dalamnya. Bisa dilihat ya, original made in Japan. Dan ini Race Engineering ya. Oh ya, ini untuk pelek bisa dicek ring 17. Tupis ya, ini bisa dilihat. Ini bisa dibuka, dilepas. Oke guys, ini pelek kita jual ya, satu set dengan ban Achilles. Ban Achilles 123S ya, bisa dilihat. Dan ini ukurannya 205/40 ring 17. Oke, bisa dilihat ya, ini masih cukup tebel ya, sekitar 80-85% ketebalannya karena jarang dipakai ya. Seperti itu, seperti ini, dan semua kondisinya sama untuk bannya. Oke guys, jadi seperti itu kondisi peleknya, dan ini udah satu set ya sama bannya, kita jual satu set. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen untuk dari rekan-rekan, om, tante, teman-teman semua, kalau ada yang berminat dengan pelek ini bisa hubungi saya. Saya kasih di deskripsi di bawah untuk kontak person saya. Oke, okay, thank you for watching and see you next vlog.